Hai geng, berada ni mesej aku dari tahun 2022. Tahun 2024, dia baru boleh datang dekat aku. Dia ni dari Perak, dia tak nak post tau. Dia nak datang sendiri jumpa aku. Haa, okey lah tak apalah, dia nak restock Samsung Galaxy A7 2017. Masalah telefon dia ni pelik sikit. Asalnya masalah butang je, tapi korang tengok masalah ni. Dia ada jam, laman jam tu ada. Bila kita tekan on ataupun tekan butang home, sepatutnya dia akan keluar tau. Tapi ni tak ada. Jadi aku pun masa buat live tu, aku tanyalah orang yang tengok live aku tu. Alhamdulillah ada seorang brother ni, dia memang pakar kuasa hotel tu. Dia kata, bang, cuba try flash software dia. Sebab aku try screen baru pun sama juga masalah dia, tak ada gambar dia. Bila on, hidup, charge, semua ada logo. Bila aku tengok balik, oh, dia tulis apa tu, fail tu benda tah, miss partition. Jadi aku pun gunalah ilmu aku yang lama dulu, masa main root dulu, aku pun flash lah dia punya sistem baru guna Odin. Ha, aku jarang ambil yang job-job software ni sebab aku tak ada laptop. Ni pun laptop aku pinjam ah. Asalkan boleh. Brother ni aku cakap kat dia, bang, A7017 ni lama sangatlah bang. Apa nak restore bagi duit bang? Dia kata bukan saya ni lah bang. Saya ni sebenarnya, dia kata, ini hadiah perkahwinan. Oh, patutlah ada makna. Abang buatlah bang macam mana pun. Saya pernah lupa password lah. Lepas aku restore, dia pula lupa Gmail dia. Aku terpaksa bypass guna manual, guna lock SIM tu. Yang kita lock SIM, tiba-tiba boleh masuk. Ah, macam-macam lah. Adalah dekat WT kan, korang tengok lah. Lepas tu ni lah result aku dah restore. Alhamdulillah, brother ni pun happy lah. Walaupun dia parah juga model dia ni. Ha, tapi dah siap tu. Mantap sku!